Eh, ada suaranya, Bim. Halo? Halo? Kayaknya abisnya kita bakal ritual di kamar mandi aja deh. Soalnya kemarin ya, Bim, ya, aku pas uji nyali tentang skibidi itu, aku tuh kan di toilet umum ya, Bim. Kayak ada kejanggalan di situ, jujur. Nah, kamu ya, Abim kan kemarin kan ngerasa ada sesuatu di toiletnya gitu. Kamu liatnya tuh makhluk berwujud apa? Di dalam klosetnya atau di deket kamar mandi sebelah mana atau gimana? Dalam kloset. Ambil HP ku, Bim. Cepet ambil HP ku, Bim. Halo. Hello guys, welcome back to my channel YouTube Nini Top Shell. Terus Bim, ini ngeri banget, Bim. Lihat, kenapa ada ini di toilet kita? Tadi nggak ada. Ini apa, Bim? Skibidi toilet bukan? Iya toh? Iya. Keser banget, guys. Serius. Astagfirullah, aku takut. Dan tadi kita tuh diterap dengan mati lampu di sapa rumah kita ya. Terus ya, guys ya, ada telepon masuk. Tadi kan HP ku diambil, Bim, telepon masuknya. Terus kita angkat, itu benar-benar kayak ada suara aneh banget. Eh, sekarang kita coba cek saka rumah kita aja sambil kamu lihat apa ada makhluk apa enggak. Nah, ini jasa kali ya. Cepet, Bim. Hah? Serius ada makhluk yang matiin hidupin? Terus makhluknya di mana, Bim? Hah? Dia masih di pojok situ? Serius? Ternyata ada yang matiin hidupin saklar. Oh ya, sekarang aku pengen kamu tunjukin ke subscriber di mana letak kamu lihat penampakan gede di dapur, oke? Okay? Pengen Abim buat. Eh, Abim kenapa itu? Oh my god. Kayaknya dia ngerasa ada makhluk. Kayaknya. Hah? Udah apa, Abim? Hah? Serius? Jangan-jangan itu yang kamu maksud makhluk besar itu. Serius? Tapi dia di pojok sini. Dia tingginya seberapa? Tingginya segini. Oh my god. Oh my god, guys. Ternyata Abim masih ada kekuatan indigonya. Hah? Apa itu? Ngeri banget, guys, serius. Dan ini ngeri banget sih. Tapi yang paling ngeri itu di toilet, karena tiba-tiba ada teras kibidi lagi. Oh iya, kadang-kadang kita lagi telepon CBD kan soalnya. Sekarang kita uji nyali ke toilet dan. Tadi makhluknya tuh kayak gampang hilang apa enggak sih, Bim? Sekarang tuh hilang apa masih ada? Udah hilang ya. Jadi kayak kalau api mendeketin itu kayaknya makhluknya tiba-tiba hilang deh. Iya enggak, Bim? Mending sekarang kita balik ke kamar mandi aja, guys. Yuk. Nah, di sini aku pengen kalian lihat ya, guys, kalau masih ada apa namanya? Skibidi toilet, gambar skibidi toiletnya. Ngeri banget, jadi kita akhirnya mendapatkan gambar skibidi toilet lagi. Ternyata dia tercantel di pintu itu, guys. Itu pintu apa? Pintu apa, Bim?
gudang atau apa? Itu punya gudang sih. Gudang ya? Dan itu kamar mandi kita ya masih dalam keadaan gelap. Tadi tuh mati lampu terus. Oh iya, aku mau tanya ke Abim. Tadi kan kamu jinak di dalam situ kan, Bim? Apa yang terjadi? Apa aja yang terjadi, Bim? Ceritain ke kamera. Tadi lampunya mati di mata itu juga. Serius? Sama gambarnya juga hilang pas mati lampunya. Hah? Ngeri banget, serius. Terus ini kita harus bakar apa kita sobek atau kita buang? Kita sobek aja kali ya? Kita langsung buang aja gak sih? Jangan disobek. Aku takutnya kalau... nanti kita sobeknya nanti aja, kita sobek pas di kamar mandi gimana, berani gak nanti ya endingnya? Pembuatnya Skibidi Toilet. Oh iya, ini kan ada yang bilang kan Skibidi itu toilet tuh aman gak ditonton untuk anak-anak gitu loh. Soalnya kan ada yang ngeri banget gitu ya. Padahal ini sebenarnya tuh cuma kayak animasi, apa sih, animasi horror gitu ya Bim ya. Cuma kenapa ya bisa tidak anak? Kenapa ya Bim, kira-kira Bim, kamu tahu gak? Apa gara-gara emang serem banget ya? Oh iya, ada yang bilang jalan ceritanya tuh gak jelas. Jadi ini kayak, kalau anak-anak nonton tuh bisa kayak pusing gitu. Bisa kayak mikir banget, ini kenapa gitu. Cuma ada juga, kamu pernah gak sih nonton movie-nya Skibidi? Pernah? Ada apa aja tuh karakternya, Bim? Ada kameramen, Skibidi Toilet, sama speakerman, sama yang paling terbaru, TV Man. Oh iya, banyak banget ya karakternya. Oh my god, oh iya ini animator ya, yang buat The Fook Boom itu animator ya? Anime tuh, Bibu tuh. Kan itu yang buat animator animasi. Tuh cuma pembuat animasi ya. Oh. Tapi kamu ibu enggak, Bim? Oh iya. Iya. Oh. Tapi kenapa sih diciptakan makhluk Skibidi kayak gini gitu loh? Iya enggak sih? Kayak hantu yang muncul dari toilet. Itu kan kalau anak-anak nonton kan jadi takut banget gitu loh. Oh iya, tapi terus guys, aku ngerti sendiri guys lihat kamar mandinya. Ini kita coba uji nyala disitu dengan nyopet Skibidi Toiletnya ya Bim ya. Oh iya Bim, kamu cerita dong Bim, gimana kamu tuh kan jarang ngonten ke kamera ya Bim ya. Nah kamu tuh gimana cara, kalau kamu ya, kamu kan jigo, kamu bisa ngelihat hantu gitu ya, kata umumnya gitu. Nah itu biasanya kalau kamu lihat hantu kan kamu kan ceritakan ke kamera gitu, kamu kontenin, tapi sekarang kan kamu jarang ngonten, kamu ceritanya ke siapa? Apa? Oh iya, teman gaibmu siapa namanya? Edward. Yeah. Apakah kamu masih cerita sama Edward? Masih. Serius? Yeah. Oh my god. Duh, aku lama banget gak bahas Edward langsung sama Abim. Itu lama banget karena kita sibuk masing-masing. Abim sibuk sekolah dan aku sibuk kuliah, guys. Ini benar-benar kita sibuk banget ya Abim ya. Kayak semua itu ada masanya gitu ya. Masa saat kita dulu benar-benar rajin ngonten, kayak kita tuh suka explore ya Bim. Sekarang kita benar-benar kayak sempetin buat ngonten buat kalian. Kalian wajib banget buat subscribe sih guys. Oh my god. Enggak pakai lama lagi, kita coba ini aja yuk, sobek ini yuk. Sobek aja Bim, cepet Bim.
sih.